Selamat malam. Hari ni kita buat video waktu malam. Okey, hari ni kita nak buat cara kita nak bersihkan apa karat-karat ni. Ini ada nampak karat-karat banyak ni kan. Karat-karat ni nampak ni ada karat kan. Itu sikit. Ada kesan-kesan karat ni. Kita nak bersihkan menggunakan pertama kita akan menggunakan brush dawai. Kedua, kita akan menggunakan aluminium foil. Dan ketiga, kita akan menggunakan air Coca-Cola. Okey, nanti kita tengok perbezaannya. Ini nampak kasar tau. Ini nampak macam tak berkilat tau. Memang tak berkilat pun sebab dia tak dicuci lagi kan. So, bila kita tengok dalam apa orang kata? Bila kita tengok dalam YouTube, orang menggunakan apa aluminium foil lah, menggunakan Coca-Cola lah kan. So kita nak tengok kalau kita menggunakan brush dawai macam ni, karat-karat ni kan. Jadi kita kita akan menggunakan brush dawai dengan campuran sedikit air Coca-Cola. Tengok rim belakang ni memang tak berkilat langsung. Memang kotor sangat. Ada kesan-kesan karat yang melekat. So saya akan menggunakan air Coca-Cola. Macam ni brush dawai kan. Ni kita akan cuba menggunakan aluminium foil dulu. Lepas tu kita nak tengok hasil dia macam mana. Ni pun sama. Orang nampak karat-karat ni. Okay, kita akan gunakan brush dawai dengan aluminium foil. Kemudian baru kita gunakan air Coca-Cola. Okay guys, kita ada ini tiga. Satu Coca-Cola, spray dia. Ini brush dawai. Ini aluminium foil. Pertama saya akan menggunakan brush dawai dahulu. Kita tengok jadi ke tak jadi. Kita akan menggunakan brush dawai ni tanpa menggunakan sebarang pencuci ataupun air-air mineral ke apa kan. Tak gunakan. Kita akan cuba gosok kat belakang. Nampak karat ni kan. Kita gosok. Nampak tu. Nampak guys, berkilat. Tapi dia masih ada bintik-bintik lagi tu. Dia berkilat tapi dia masih ada bintik-bintik lagi. Berkilat. Menggunakan brush dawai, dia berkilat tapi dia masih ada bintik-bintik. Tapi kalau kita nak menggunakan aluminium foil ni macam mana ya? Sebab dia permukaan dia tak kasar pun. Dia licin. Apa? Sekejap, saya buka dulu ya. Okay guys, kita dah buat keluar aluminium foil ni. Kita tengok macam mana. Saya tak bawa stand hari ni. So dia ronyokkan macam ni. Jadi kita gosok. Guys, betul lah. Aluminium foil lagi kasar daripada apa. Daripada kertas. Kalau kita gosok pakai ni kan, dia lancar tau. Laju je. Nampak? Tapi kalau kita gosok pakai ni, sangkut tu macam Nampak ni, sangkut tu. Dia macam melekat. Dia macam gam. So saya rasa saya tak sabar nak menggunakannya. Nampak? Wow, lagi berkilat tu. Brush dawai boleh pakai. Aluminium foil pun boleh pakai. Yang ni kita nak cuba kat tayar depan pula. Allah. Kita akan cuba kat tayar depan ni. Kita tengok ya. Okey, sebabkan permukaan tak ada permukaan yang kasar atau menggerutu. So dia macam dia macam ni tau. Kalau kita gosok ni dia macam sangkut sikit. Tapi kalau menggunakan brush dawai, brush dawai lancar. Okey.
Macam ni, kita cuba kat sini pula. Ha, kesat. Kesimpulannya kat sini, menggunakan aluminium foil ni, dia kesat lagi daripada menggunakan brush dawai. Sekejap, saya cari tempat yang lagi lagi banyak karat lah. Okay, yang ni. Ni kan. Ha, nampak tu. Nampak tu. Ha. Boleh kilat. Ha, tapi kalau ni, dia macam lancar je, berjalan je kan. Dia macam laju je kan. Okay, saya nak cari lagi tempat yang mana saya nak gosok. Yang bawah ni, ini memang kasar sangat. Nampak ni. Okay, cuba. Memang kesat tu. Hilang karat. Karat memang hilang. Memang nampak karat tu hilang. Tapi kita menggunakan aluminium foil. Saya rasa saya lagi seronok menggunakan aluminium foil. Tapi guna peluh dawai pun okey. Cuba kat sini pula. Ni, karat ni kan. Okey, hilang kuat. Ha. Memang hilang. Nampak hilang. Tengok ni. Pakai aluminium pula. Pun hilang juga. Nampak. Pakai aluminium pun hilang juga. Nampak ni agak. Karat ni kan saya buka kat sini. Lihat. Ha. Ha, nampak. Okey. Untuk memudahkan kerja kita ni, teknik ketiga saya akan menggunakan air Coca-Cola. Kita dah nampak kan perbezaan dia tadi. Kalau menggunakan brush dawai, dia gosokkan dia tu macam lancar aje. Tapi bila kita menggunakan aluminium foil, dia jadi kesat. Better saya rasa kan, saya rasa lebih baik kita menggunakan aluminium foil kot. Untuk permukaan yang tak berapa, apa kata, tak berapa teruk lah kan, macam ni kan, lampu ni kan. Ha, nampak berkilat tu. Ini aluminium foil. Cuba lagi kat bahagian ni. Ha, nampak. Bila kita gosok, dia jadi macam macam sangkut. Dia macam apa? Dia seolah-olah macam ni saya gosok. Nampak ni, berkilat tak? Nampak. Okay. Ni saya gosok, dia jadi berkilat. Sini tak berkilat kan? Okay, kita gunakan brush dawai. Brush dawai ni besar lah guys. Mana saya nak masuk ni? Tak dapat masuk. Okay, nampak ni brush dawai. Still berkilat juga, tapi tak semacam aluminium foil ni. Nampak? Aluminium foil ni berkilat. Brush dawai ni dia tak dapat sangat. Ha. Dia still boleh berkilat. Okay. Cara ketiga, kita menggunakan air Coca-Cola. Okay guys, sebelum kita membazir ini, kita minum dulu sikit. Ambil berkat kata orang. Nak pastikan betul ke ini Coca-Cola, saya nak rasa sikit. Okay guys. Betul lagi Coca-Cola. So, kita akan tutup ni. Kita akan cuba spray kat bahagian-bahagian yang teruk tu kan. Bahagian-bahagian ni kita tak dapat tu, kita akan spray. Kita nak tengok dia punya tindak balas dia macam mana. Okay. Mula-mula kita akan spray dekat sini. Dekat bahagian bawah ni. Bawah ni kita tak dapat je kan. Okay. Kita akan spray kat sini. Okay, selepas kita spray ni, kita ambil tadi bantuan dia ni, kita buat macam bantuan lah. Kita ambil aluminium foil ni, kita cuba gosok. Jadi tak jadi.
Eh, kesat. Kau kesat dia pun. Tengok kan. Tadi tak kesat tau. Bila kita dah letak air ni, dia jadi lagi kesat. Dia macam jadi kasar tau. Walaupun dia dah berair kan. Dia nak balas dia dengan, wuih penat. Dia nak balas dia dengan air gola-gola tu memang ada. So, okay guys, kita dah cuba letak aluminium foil. Okay, saya akan cuba basuh dengan air. Okay guys, tadi kan kita nampak bintik-bintik kat sini masih ada kan, walaupun kita menggunakan sebelum dawai kan. So kita dah menggunakan air Coca-Cola. Hitam oh. Nampak tak? Bukilah tak? Bukilah tak? Okay, kat sini pula. Nanti saya cuba gosok tempat yang nampak tu. Dia macam air Coca-Cola ni, dia macam bagi dia melancarkan lagi dia punya. Okey, kilat. Kau dapat tadi memang kilat. Okey. Okey guys. Saya cuba kat rim depan ni pula. Tengok apa jadi kat rim depan ni. Berkilat tak? Kita akan gunakan brush dawai. Yang depan ni kita gunakan brush dawai. Mana? Oh, tak jadi guys. Kita gunakan brush dawai. Dia masih lagi ada sakit baki lah. Okay, kita gunakan aluminium foil. Tengok macam mana jadi. Wah, nampak tu. Nampak? Menggunakan aluminium foil, dia keluar minyak hitam pula. Dia macam serbuk pun hitam ni nampak. Nampak? Nampak tak guys? Nampak tak? Dia keluar tau. Okey, ini bulu dawai. Ini aluminium foil. Kalau bulu dawai. Dia tak keluar sangat, nampak dia ada keluar. Dia ada hitam sikit. Nampak dia ada keluar-keluar sikit. Tapi dia tak macam aluminium foil ni. Aluminium foil ni cuba gosok kat sini pula. Automatik dia nak balas ni nampak. Okey. Penat juga gosok ni.
Okay, itu dia. Satu lagi. Okay guys, kesimpulannya daripada cerita saya ni hari ni, menggunakan aluminium foil lebih berkesan daripada menggunakan brush dawai. Brush dawai boleh pakai, tapi kalau aluminium foil ni dia lagi kesat. Dia lagi kesat. Dia naik. Kemungkinan saya akan guys. Ini saya tembak dengan air dengan apa? Apa tu? Woo. Berkilat guys. Okey. Itulah dia kesimpulan daripada cerita saya hari ini. Menggunakan aluminium foil lebih berkesan daripada menggunakan brush dawai. Okey guys. Sekejap lagi saya basuh bersih-bersih, saya akan ambil gambar dan saya tengok, saya akan tunjuk hasil. Okey, inilah hasil dia selepas kita menggunakan aluminium foil tu. Lihat. Dia punya permukaan dia menjadi ni. Exhaust pun sama. Berkilat. Nampak handphone saya tak? Handphone saya pun nampak. Okey, rim depan tadi. Lihat rim depan. Dia boleh berkilat tu, tapi saya dah penat. Ini rim depan. Okey, ini yang dah di digosok dengan aluminium foil. Sebelah sana saya tak gosok lagi. So, jom kita tengok sebelah sana. Lihat. Tak kena lagi kan. Okey, kita tengok sebelah sana kan. Okey. Ni saya tak gosok lagi. Dia tak apa-apa nak jadi sangat. Mesti basah je lah, tapi dia tak macam ni. Lepas tu dia ada macam kesan-kesan karat, kesan-kesan apa bulat dekat situ kan. Okey, itulah dia perbezaan menggunakan brush dawai dengan aluminium foil. Tapi kalau brush dawai tu, kalau dapat yang jenis halus lagi, saya rasa boleh kot. Okay lah guys, jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.